بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Jadi alhamdulillah kita teruskan pengajian kita dalam kitab Muqaddimah Mustiqah Hadis, Muqaddimah Mustiqah Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang pertama, muka surat yang pertama. Yang ada kitab baca, buka. Yang tak ada kitab tu cari PDF dululah. Tajuk dia sebenar-benar perkataan dan sebaik-baik jalan pimpinan. Sebenar-benar perkataan dan sebaik-baik jalan pimpinan. Tengok dia punya firman Allah Ta'ala. Ana haraplah kalau cetakan baru ni masuk terus ayat Quran. Nah, sekali dengan terjemahan terletak ayat. Dalam surah An-Nisa ayat 87 Allah Taala berfirman, Allahu la ilaha illa hu la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi wa man asdaqu minallahi haditha. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan dia. Allah tak akan kumpulkan kamu semua pada hari kiamat. Tak ada syak lagi. Baru sampai ke ayat kita ni. Dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Tak ada siapa benar. Allah tak ada yang maha benar. Itu ayat surah An-Nisa 87. Ayat yang kedua, Allah, tengok ni, surah Az-Zumar, surah Az-Zumar ayat 23. Allah nazzala ahsan al-hadith kitaban mutashabiha ila akhir ayat. Allah telah menurunkan sebaik-baik perkataan iaitu kitab suci Al-Quran. Ayat yang ketiga, surah Asy-Syura, surah Asy-Syura ayat 52. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap memimpin ke jalan yang lurus. Ayat yang keempat, surah Al-Fath ayat 28. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alal dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allah lah yang telah mengutuskan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa hidayah petunjuk dan agama yang benar, yakni agama Islam. Nah, ini empat ayat. Ambillah empat ayat. Kemudian kita pergi kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama, tadi pengarang kita kata berapa hadis ada dalam mukaddimah ni? 42 hadis. Kalau satu kuliah ni boleh 5 hadis, cepatlah sikit habis dah. Kalau tidak buat makan tahun pula kita. Baik, hadis yang pertama. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anhuma qala. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihmarat 'ainahu wa 'ala sawtuhu washtadda ghadabuhu hatta ka'annahu munziru jaishin. Yaqulu sabbahakum wa massakum wa yaqulu bu'istu ana was-sa'atu kahataini wa yaqrinu baina isbi'aihi as-sabbabata wal-wusta wa yaqul amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah thumma yaqul ana aula bi kulli mu'minin min nafsihi man taraka malan fali ahlihi wa man taraka daynan aw daya'an fa ilayya wa 'alayya rawahu muslim wa ghairuh. Panjang hadis ni, kita terjemah dulu lepas tu kita cari dia punya huraian. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Jabir ni sahabat, ayah dia pun sahabat juga. Jabir ni orang Madinah dia. Katanya, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berpidato, merah menyala mata dia.
Ha, Nabi kata bila dia kuliah, celak mata. Sungguh orang panggil. Lantang suaranya. Ha, ini kita kuliah tapi khutbah tapi slow. Nah, dia mai itaqullah. Makmu belakang apa pakai kerong lalu lah. Tak ada gida. Nah, ini dia panggil. Bila dia ceramah, ka'anhu munzir, macam dia bagi arahan tentera. Itaqullah. Bawa semangat. Kalau slow juga, jawab dia tidurlah makmum belakang. Nah, ini bahaya. Kena ada. Kena pidato. Lantang suaranya dan bersangatan marahnya. Istadaqat. Mana dia tengok tajuklah. Mana kalau waktu flu pada jelak, kerah-kerahlah dia. Sehingga seolah-olah baginda Nabi salah seorang pemberi amaran yang menyatakan kepada angkatan tentera tentang kedatangan musuh dengan katanya bahawa musuh akan datang menyerang kamu pada pagi-pagi hari dan mungkin pada petang hari. Ketua tentera ni kalau bercakap, dia kena bercakap semangat. Mana boleh ketua tentera selalu-selalu. Serta baginda salah bersabda, masa aku diutuskan, mana masa Nabi dibangkitkan dan masa berlakunya kiamat seperti dua jari ini. Lalu baginda SAW menyatukan kedua jari tangannya, jari telunjuk dan jari tengah. Nabi kata, aku dibangkit dengan kiamat dekat. Dekat tak dekat pun berapa ribu tahun dah Nabi bangkit. Berapa dah? Ha? Berapa? 1446 campur 13 berapa jadi? Main matematik cepat sikit. 1 4 39 59. Ha, itulah. Mana sudah 1450 tahun dah, tak kiamat lagi. Ha, kenapa Nabi kata aku dengan kiamat macam ni? Apa sebab? Nah, tengok dalam huraian nanti. Tandalah teknok situ baru kita faham. Aku dengan kiamat macam ni. Dekat. Nabi kita tunjuk dua jari kita. Kita ni kalau tunjuk dua jari ni, ambil gambar tak? Maknanya untuk ambil gambar ni tanda kiamat ni. Nak ambil gambar trek gitu. Ada kerja-kerja dah, ada tak ada benda lain kena isyarat dah. Baru ni ana dengar ceramah tukang mandi mayat. Ada seorang ni dekat nak mati. Dia pergilah dia pergi ajar mengucap. Ajar mengucap la ilaha illallah. Dia tak jawab. Gini je. Ustaz ingat ke dia nak ajak selfie? Dia minta apa? Takut nak jawab dia kuat sikit. Minta apa? Nak sebatang. Nauzubillah. Dia mati dengan gini. Kalau hadap merokok lagi kita berhenti lah. Tobak-tobak lah. Takut dengan orang ajar mucak duk main begini dengan orang. Nauzubillah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata ana wasa'tu kahat. Aku dengan kiamat dekat. Maksudnya tak ada lagi nabi selepas daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sampai ke kiamat. Mana diceloh tu tak ada nabi. Satu. Sebab yang keduanya nak banding masa Nabi sallallahu dengan kiamat dengan masa Nabi dulu jauh jarak. Nabi Nuh saja berdakwah saja 1000 tahun. Panjang. Jadi kalau kita nak ukur zaman hok lepas dah dengan masa kekiamat lebih dekat. Wallahu alam, itu di antara analisa lah. Baik. Serta baginda sallallahu bersabda lagi, ketahuilah selain daripada itu, maka sebenar-benar perkataan ialah kita Allah. Kita Allah Ta'ala lah yang baik. Sebenar-benar perkataan. Asdaqul hadis. Dan sebaik-baik jalan pimpinan, petunjuk ialah jalan pimpinan Nabi Muhammad SAW. Dan sebaliknya sejahat-jahat perkara ialah perkara baru. Dia panggil bid'ah yang diada-adakan dalam agama. Sedang tiada perkara baru itu adalah dalam diada-adakan dalam agama itu adalah bid'ah. Dan tiap-tiap bid'ah itu sesat. Dalam hadis ini seperti sekatu. Dalam hadis lain, wa kullu dalalatin finnar. Sesat-sesat dah masuk neraka.
Kemudian baginda SAW bersabda lagi, aku adalah berhak menolong tiap-tiap seorang mukmin lebih daripada ia menolong dirinya sendiri. Sesiapa yang meninggalkan harta benda, maka harta itu untuk waris-warisnya. Kalau dia mau tinggal harta, tinggallah ke waris. Dan siapa yang meninggalkan hutang atau orang yang kehilangan tempat bergantung, maka terserahlah kepada aku menjaganya, dan akulah yang menanggung hutangnya. Ini dia panggil Baitul Mal Muslimin. Hutang zaman dulu tak banyak, tak macam kita hari ni. Dia hutang sungguh, nak beli makanan, nak beli ubat, beli pakaian. Hutang zaman kita ni, kalau Baitul Mal nak tanggung, habis lah duit. Hutang rumah lagi, hutang healing lagi, hutang macam-macam benda hutang. Nah, dia bukan hutang perlu pun. Orang yang tak perlu dia berhutang juga, maka salah. Hadis ni rawah Muslim dan lain-lain. Mari kita pergi belajar. Ini nama dia mastikah hadis. Apa nama mastikah? Kenapa Tuan Syekh ni pilih perkataan mastikah? Sebab apa? Ini bukan minyak uruk mastikah tahu. Sini ada juga mastikah, minyak mastikah ada. Kau di Kelantan yang minyak mastikah ni? Siapa kau lupa minyak mastikah? Minyak panah, ada sini? Apa ada? Nah. Mastikah ni mana geliga? Geliga, perkara yang berharga lah daripada hadis. Jadi mastikah dia je, tengok. Hadis yang pertama ini mengandungi tentang beberapa lima perkara. Yang pertama, gaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa berpidato. Bila Nabi kita nak berpidato, bagaimana cara dia? Dia mesti sungguh. Kita hari ini pun khatib-khatib, penceramah-penceramah bila nak ceramah tak boleh lemah-lemah. Kita kena semangat. Kalau tidak, mungkin khatib lebih dulu lena daripada pendengar, lagi berat. Nah. Pasal itulah kan dia panggil khatib yang berjaya. Orang pendengar tak tidur. Itu dia panggil jaya. Mungkinlah seorang dua tidur, penat. Ada juga. Tapi di antara cara kita, kita boleh bercakap siapa orang tak tidur. Tak semesti nakal, tak juga. Dalam khutbah tak boleh nakal. Khutbah Jumaat, orang tak main cerita lawak dalam khutbah. Dia kena straight. Lepas tu dia pegang tongkat. Semangat. Itu dia panggil ni. Kena pegang tongkat. Jangan main gitu kan. Baik. Yang pertama. Yang kedua. Masa Nabi SAW diutus oleh Allah Ta'ala dan saat berlakunya kiamat hampir dekat. Tak jauh dah. Yang ketiga. Kitab Allah ialah sebenar-benar perkataan. Kitab Allah ialah sebenar-benar perkataan dan jalan pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah sebaik-baik jalan pimpinan. Manakala kita nak cari hidayah petunjuk, cari hak Nabi ajar. Jangan cari hak orang lain ajar, tak jumpa jami. Yang keempat, perkara-perkara baru dia panggil bid'ah yang diada-adakan dalam agama adalah seburuk-buruk perkara. Ini perkara yang buruk, apa dia? Mengada-ngadakan ibadat yang tidak diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu cukup berbahaya. Yang kelima, keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang mukmin, bagaimana prihatinnya Nabi terhadap umat dan masyarakat Islam. Lima poin. Sekarang kita masuk pada huraian. Huraiannya yang pertama. Gaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa berpidato. Dia panggil tabligh. Tabligh ni bukan jemaah. Menyampaikan. Tugas menyampaikan perintah-perintah agama. Nama dia tabligh. Kita ini kalau sebut tabligh, ingat 3 hari, 40 hari dah. Itu jamaah tabligh lain. Itu jamaah atau tabligh. Jangan marah. Jamaah tabligh ni banyak peranan dia. Tabligh, tugas menyampaikan perintah-perintah agama adalah tujuan pokok daripada perutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala pidato adalah salah satu cara uslub bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjalankan tugas tabligh. Dengan jalan pidato, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan perkara-perkara yang mesti disampaikan daripada perkara-perkara yang sekecil-kecilnya hingga kepada yang sebesar-besarnya. Nabi cerita berlaku. Orang tanya Salman, tanya sahabat Nabi,
Nabi mu tak tinggal semua. Dok, dia kata. Nak pergi buang air pun Nabi kita ajar. Nak masuk ke tandah, kaki kiri keluar kanan. Nah. Baca auzubika minal khubuzi. Maknanya dia kata Nabi aku tak tinggal semua benda. Pasal itulah kita kadang-kadang rasa pelik dok. Kita tahu Nabi ajar nak pergi tandah pun ajar, nak makan minum ajar, tiba-tiba dalam bab perundangan Nabi tak ajar pula. Kita ambil orang putih pula. Ini masalah kita lah. Baiklah. Apakala keadaan yang menghendak, apakala keadaan yang menghendakinya, semua Nabi kita ajar. Semasa berpidato, tergambar pada anggota-anggota zahir baginda sallallahu alaihi wasallam kesungguhan hatinya mengenai apa yang hendak disampaikan melalui pidatonya. Oh, Nabi kita nak bagi tahu apa? Lebih-lebih lagi pada perkara-perkara yang hebat, yang besar, seperti berlakunya kiamat. Nabi SAW melafazkannya dengan suara yang lantang, merah matanya, dengan rupa marah tampaknya, seperti keadaan seorang panglima memerintah tentera, memberi amaran tentang serangan musuh yang akan datang menyerbu entah pada waktu pagi atau petang. Keadaan yang demikian itu adalah sangat mustahak untuk menarik perhatian daripada seluruh ahli satu-satu perhimpunan, kerana segala gerak-geri dan keadaan air muka memberi pidato itu besar kesannya kepada mereka. Pentinglah. Maknanya kalau kita bercakap ceramah, orang panggil gerak tangan, mimik muka itu memberi kesan kepada perkataan itu. Alhamdulillah, itu diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua, isu yang kedua adalah hadis ini, masa Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan dengan saat berlakunya kiamat sudah hampir. Meskipun masa berlaku hari kiamat tidak ada siapa yang mengetahuinya dengan tepat melainkan Allah. Jadi tak ada siapa boleh kata bila kiamat. Kalau ada orang mengaku dia tahu tu, kita ketawa jelah. Mana ada orang tahu? Tetapi yang peliknya masyarakat kita ni, walaupun tak tahu, kita pun tahu dah orang tak tahu, tapi boleh percaya juga. Percaya tak percaya? Bila orang kapi tulis buku akan berlakunya kiamat pada sekian-sekian, ada juga masyarakat kita ni tanya, betul ke ni? Tanya buat apa benda karut macam tu? Orang putih tulis berapa tahun berapa kiamat tu? Tak ingat dah. 2012. Masa tu percaya atau tak percaya? Masa baca buku percaya ke tak? Ni hodok ngaji kita akidah, tak percaya lagi. Tapi ramai juga yang bertanya, maknanya macam percaya, tak percaya tapi macam percaya. Berlaku tak berlaku? Itu benda ajaib namanya. Tak percaya, macam percaya. Jadi pelik dah. Baiklah. Allah Taala saja tahu. Hari kiamat tahu tak hari kiamat? Hari kiamat tahu tak? Tahu bila? Wei, tak tahu hari kiamat bila berlaku. Hari Jumaat. Tahu dah hari. Pasal tu dia tulis hari tanpa tarikh. Hari tanpa tarikh. Apa dia hari tanpa tarikh? Hari kiamat. Tahu dah hari kiamat. Hari kiamat akan berlaku hari Jumaat, tapi tarikh Allah Taala yang tahu. Kalau ada orang mengaku tu, tak sedap percaya ke dia. Ambak dia balik. Tak cukup panadu awak ni kata. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan secara umum bahawa masa berlakunya kiamat itu telah hampir. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat bandingan tentang kehampiran itu, yakni antara dua jari itu tidak ada diselangi oleh jari lain, maka begitulah masa Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus dengan masa berlakunya kiamat tidak ada rasul. Maknanya celah ni tak ada rasul lain yang membawa wahyu yang lain yang menyelanginya. Atau bezanya masa berlaku kiamat dengan masa Rasulullah SAW diutus adalah seperti beza panjangnya jari tengah daripada jari telunjuk. Dekat gitu ya lah. Dekat dah, tak boleh nak. Maknanya masa tak ada. Dekat tak dekat pun 1500 tahun dah kan. Tak berlaku lagi. Tak apalah. Yang penting nak kiamat dah kita. Yang ketiga, kitab Allah adalah sebenar-benar perkataan
benar berarti tepatnya sesuatu yang disebut dengan keadaan yang sebenar. Apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, semua betul. Sama ada kita faham ke tak faham, kita tahu ke tak tahu, benar. Kalau ada orang tak percaya itu, dia punya pasal. Orang tak beriman nama dia. Ketepatan itulah apabila yang menyebut itu mempunyai pengetahuan yang luas, meliputi segala hal keadaan yang dinyatakannya. Pengetahuan yang semikian tidak dipunyai melainkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Allah, kitab suci Al-Quran Karim, antara lain mengandungi kisah-kisah kejadian yang berlaku, sama ada yang berlaku sebelum daripada masa turunnya, semenjak zaman purba, purba ni sampai dulu, ataupun yang berlaku kemudian daripada masa turunnya hingga hari kiamat. Yang pentingnya, perkara-perkara pelik dalam Quran masih lagi dikaji oleh orang sampai ke saat ini. Masih lagi mengenai perkara-perkara yang telah berlaku, Al-Quranul Karim telah menceritakannya dalam keadaan yang terbuka kepada segala lapisan masyarakat. Dan apa yang telah diceritakannya itu, tidak ada sesiapa pun yang menentangnya dari golongan ahli pengetahuan yang jujur. Ahli pengetahuan yang sakit hati, yang tak mau terima, ada. Tapi kita mengatakan itu golongan-golongan yang tidak betul. Sebab itulah orang-orang yang kaji betul Quran, insyaAllah dia akan masuk Islam. Orang yang mengkaji Quran, dia akan masuk Islam. Tapi orang yang mengaji saja Quran, itu tahu apa? Boleh pahala. Jadi kita nak sekarang ni mengaji dan mengkaji, dua-dua sekali. Dia panggil tadabur Quran. Demikian juga mengenai perkara-perkara yang akan datang, Al-Quran telah pun menceritakannya bila berlaku kiamat. Akan berlakunya Ya'juj wa Ma'juj, min kulli hadabin yansilun. Akan berlakunya pecah apa ni, Sad Zulqarnain. Ada dalam Quran. Ada orang pertikai, dia kata kalaulah tembok Zulqarnain itu ada, mesti nampak. Sedap juga ayat mesti ni pun. Sedap. Dia ada kerah kepala begitu. Allah Ta'ala hilangkan MS370. Sampai hari ni tak jumpa-jumpa cari. Jumpa tak jumpa? Tak jumpa. Ada orang buat AI. Ni zaman kita hidup zaman AI ni. Hati-hati. Gambar orang dia tukar kepala. Allah baru ni. Banyak gambar ustaz-ustaz. Dia tukar. Dia tukar gambar, tukar gambar. Letak. Ustaz besar jadi jual ubat kuat kepada juga. Nanya betul zalim budak-budak ni. Kau tak ada ikhlas lain nak buat ni. Kalau ada gambar abang ada jual ikhlas ubat-ubat pelik-pelik tu, selalu bagi tahu karut belaka tu mana ada. Kita tak ikhlas benda tu. Kita ikhlas kuliah ceramah ya. Dia buat, dia tukar gambar-gambar kita, suara-suara kita. Macam mana dia boleh tukar? Tapi ayat kita tak pernah kata apa benda tu. Ini antara fitnah akhir zaman berlaku. Orang tak jujur lah. Jadi perkara akan datang, Al-Quran telah menceritakannya, dan di antara yang ada yang telah berlaku menjadi kenyataan sebagaimana diceritakan oleh diceritanya, dan sebahagian lain lahir ke alam nyata melalui kajian sains. Sekarang ni sudah ada di bawah Rabitah Alam Islami, dia panggil Hayatu Al-I'jazil Quran. Tengok-tengok dalam internet ada dia punya maklumat. Hayatu Al-I'jazil Ilmi, badan kajian benda-benda yang pelik dalam Quran. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Marajal Bahrain, bertemu dua laut. Orang pergi cari laut mana? Jumpa air tak cantum, air tak capur. Boleh buat. Jadi bila kaji dalam Quran, kita akan jumpalah benda-benda yang ajaib, yang pelik di luar kotak pemikiran manusia sendiri. Ini adalah antara bukti-bukti yang menunjukkan bahawa kisah dan kejadian-kejadian tersebut dalam kitab Allah itu adalah benar. Maka demikianlah pula mengenai bahagian-bahagian yang lain seperti bahagian hukum. Sekarang ni bila kita tengok, kita percaya. Bila kita bincang tentang sifat Allah Ta'ala, Allah Ta'ala bersifat dengan hakim, bijaksana. Betul? Allah Ta'ala sifat bijaksana. Alim, mengetahui.
khabir, pakar dalam segala perkara. Tapi bila mari undang-undang Islam, haram arak ke, haram judi ke, haram riba ke, haram zina ke, haram apa ni, undang-undang hudud, orang mencuri potong tangan ke, kenapa kita jadi tak cukup ilmu di situ? Rasa macam tak kenal lah Tuhan ni. Nah, undang-undang lorek buat lebih hebat lagi. Undang-undang orang putih lebih ke depan. Kita kata ini di antara keajaiban yang berlaku. Kita yakin Allah Ta'ala bijaksana. Kita yakin Allah Ta'ala maha mengetahui. Tapi dalam bab pelaksana hukum, tak mahu. Ada seorang tokoh pendakwah daripada Arab ni, Syekh Ibn Ashur kata dia. Dia kata kalau orang ni tolak Quran, dia kata dia beriman dengan dustur undang-undang perlembagaan orang putih, ya, Quran tak mahu, kalau dia mati pergi baca dustur atas kubur dia. Sentak juga ayat sentak. Dia baca dustur, ambil akta tu akta ni. Tak. Ini kita kata macam jangan main-main. Ini bahayanya kita. Baik. Maknanya, jadi maka demikianlah pula mengenai bahagian-bahagian lain seperti bahagian hukum, bahagian pengajaran dan seterusnya adalah semuanya benar belaka dalam Quran. Kita Allah Ta'ala ada sebenar-benar perkataan kerana ilmu Allah adalah meliputi segala perkara. Allah Ta'ala bila dia turun Quran, kita tahulah semua perkara itu di bawah ilmu Allah Azza wa Jalla. Jadi Nabi SAW menyampaikan melalui wahyu dia yang dia diterima, dan perkataan Nabi juga dalam bahasa Sain pun orang kaji. Sudah ada di universiti, saya lupa nama, baru ni ingat, fakulti nyamuk. Pernah dengar cerita fakulti nyamuk? Nyamuk ni benda belik dia. Kecil lah nyamuk. Tapi kalau kita letak di apa ni kaunter pembesar ni, takut dia tengok nyamuk. Tengok dia punya kepala dia pun macam-macam. Ajaib. Dan di antara nyamuk ni, kehebatan dia, dia boleh menumpahkan darah orang tanpa peperangan. Betul tak? Nyamuk. Orang lain nak tumpah darah orang, perang lah jawab dia. Nyamuk relax ya, kejap-kejap. Keluar darah dia. Berani dia. Dia ada ubat biuh ada. Ajaib. Di fakulti, saya cuba tengok negara mana terlupakan. Dia tulis fakulti Kuliatul Ba'udah, Pak Arak kata. Fakulti nyamuk. Dia nak kaji bak nyamuk saja. Kecil ya. Tu kita tak kaji bak gajah lagi tu. Baru nyamuk baru tu. Bagaimananya Allah Ta'ala buat suatu makhluk yang kecil tapi dikaji begitu besar kajiannya. Macam-macam lah cerita lagi lah. Baik. Kita pergi kepada seterusnya. Cepatnya masa nak habis. Pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk memimpin umat manusia ke jalan yang benar, yang boleh menyampaikan kepada matlamat kebahagiaan sejati. Jalan pimpinan baginda adalah sebaik-baik jalan pimpinan kerana pimpinan Nabi sallallahu alaihi dengan panduan wahyu malaikat yang diutus oleh Allah Ta'ala, pencipta seluruh alam. Jadi kita kena yakinlah apa yang Nabi kita buat itu yang terbaik, yang benar, yang elok, yang molek belaka. Jadi kalau kita kata tak molek Nabi ini. Dalam buku-buku karangan mengenai pemimpin dunia yang masyhur, nama dia Michael Hart. Michael Hart ke apa nama? Michael Hart. Dia tulis buku apa nama dah? Lupa nama ni. Nama. Apa nama buku orang putih? 100 orang yang berpengaruh dalam dunia dah. 100 orang kau. Tengok ni. Tuan Syekh kita ni tak tulis nama buku tu. Ke buku ni keluar ke dia lepas pada tulisan buku di kitab ni. Dia kata dalam buku kadang-kadang mengenai pemimpin-pemimpin dunia, dia masyhur terdapat Nabi SAW disebut daripada jumlah mereka. Bahkan Michael Hart ni, Nabi nombor satu.
orang yang pengaruh dunia nombor satu. Manakala zaman kita hari ni lain, dia panggil influencer ke apa benda. Sahabat budak tak sehingga di SPM, tak ayah kata, main TikTok pun kaya raya. Jual sambal pun kaya sampai kita hari ni. Jual sambal boleh jual. Jual apa lagi, hak mudah kaya ni. Hak mudah jual kaya benda ni. Ni hak jual budak-budak ni, jual budak sejuk ni. Oh, kaya raya ya. Muslimah kita pun suka lah beli benda-benda lagi tu ni. Biarlah, sekejap. Sungguh benar, baginda Nabi SAW termasuk dalam jumlah pemimpin dunia yang terkenal. Tetapi yang lebih benarnya ialah pemimpin pimpinan Rasulullah SAW tidak boleh ditanding dengan pemimpin-pemimpin dunia yang lain. Pemimpin yang lain, pemimpin dunia ya. Tapi Nabi SAW memimpin dunia sampai ke syurga. Itu besar dia tu. Memimpin dari dunia sampai ke syurga. Dalam hal memimpin rakyat, mereka hanya berpandu kepada pikiran masing-masing yang sangat terbatas dalam keadaan dan masa yang terbatas. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lah, dia pimpin kita dari dunia sampai ke akhirat, daripada kita ada di dunia ini sampai ke syurga. Allahu Akbar. Kita berdoa kepada Allah SWT dengan namanya yang maha indah, dengan sifatnya yang maha tinggi, supaya kita ni mendapat kelayakan untuk mendapat syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemana kita nak pergi kalau Nabi tak terima kita? Kemana kita nak pergi kalau Nabi tak beri syafaat di akhirat esok? Di antara syafaatnya, kita mencari kelayakan untuk dapat minum sampai ke kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan bacalah hadisul haud, hadis kolam tu sangat berbahaya. Sebab baginda Nabi salah sebut dalam hadis, wa ana faratukum alal haud, aku tunggu kamu di tepi kolam. Aku tunggu kamu di mana? Tepi kolam. Orang yang dapat kelayakan untuk ke kolam, orang yang muka bercahaya, kaki tangan bercahaya, kesan daripada wudu. Kita ambil wudu ni cerahkan tangan. Yang membimbangkan kita dalam perjalanan ke kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba malaikat sekat. La mamnu' ad-dukhul, tak boleh pergi. Bila malaikat sekat, baginda Nabi salah tengok. Nabi kata, ummati, umat aku tahu. Pagi masuk. Malaikat ni keras, dia tak boleh makan rasuah. Malaikat tak makan rasuah. Oh, kalau malaikat boleh rasuah, senang lah kita dah. Orang nak pergi buat maksiat, dia buat makan jamu yang sedap, panggil malaikat-malaikat tu pergi makan itu. Jadi malaikat tak tulis dia buat maksiat. Sebab malaikat dia tak makan, dia tak minum, dia tak kahwin. Malaikat laki-laki ke perempuan? Malaikat ni laki ke perempuan? Jantan ke betina? Tak ada jantina. Dia nama dia malaikat. Kiraman katibin. Yaf'aluna ma yu'marun, la ya'suna Allah ma amruhum. Allah malaikat. Ini jaga malaikat dah kita ni pahamannya. Jadi malaikat bila Nabi sebut ummati, umat aku ni, malaikat dakwa balik, annaka la tadri ma ahdasu ba'dak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan tidak tahu apa yang mereka lakukan selepas Nabi kita wafat. Nah, inilah ni perkara yang keempat ni ada kaitan dengan hadis malaikat tadi, iaitu lah perkara-perkara baru yang diadakan dalam agama. Dalam bahasa kita, bahasa hadis, dipanggil bid'ah. Ingat baik, bid'ah ni dalam perkara agama, dalam perkara dunia lain. Tengok, dimaksudkan dengan perkara-perkara baru yang diada-adakan dalam agama itu ialah perkara yang menyalahi maksud isi kandungan Al-Quran, menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atharus sahabah. Tulis. Mana apa asar? Asar itu makna perkataan sahabat. Itu asar. Dan ijma' ulama, sepakat para ulama Islam mengatakan tak boleh ataupun boleh. Jadi maknanya semua perkara dalam agama ini
yang menyalahi Quran, menyalahi sunnah, menyalahi perbuatan para sahabat, maka itu nama dia bid'ah. Bid'ah ni jangan dibuat sebab Nabi kita larang. Perkara-perkara baru yang demikian itu adalah bid'ah yang merupakan jalan baru yang menyeleweng daripada jalan yang sebenar. Maka sudah tentu tidak akan sampai kepada matlamat kebahagiaan sejati. Tak sampai. Kebahagiaan yang memang dikendaki ini bukan saja dalam kehidupan dunia ini semata-mata, bahkan yang terutama sekali ialah kebahagiaan di akhirat kelak. Dan jalan ke akhirat itu tidak siapa mengetahui dan tidak akan berhasil dari cara diagak-agak dan direka-reka sendiri oleh sesiapa pun. Dengan sebab itu, maka perkara-perkara yang menyalahi itu sudah tentu membawa bahaya yang besar dan balasan yang seburuk-buruknya. Sebab itulah kata Imam Salaf, kalaulah zaman Nabi bukan agama, zaman kita bertidak agama. Tapi sekarang ni banyak perkara-perkara yang dibawa masuk dalam agama yang bukan dari agama. Ini bahaya ni. Jadi kita kena hati-hatilah dalam perkara-perkara yang baru dalam agama. Perkara baru dalam bab dunia tak ada masalah. Kita nak naik kereta apa, silakan. Nak naik kapal terbang apa, dipersilakan. Nah, tapi dalam bab agama jangan reka, sebab Nabi dah ajar semua kepada kita. Jadi kerana kata itulah siapa dia masyhur daripada kata-kata Imam Salaf, siapa dia mereka-reka dalam agama, seolah-olah dia mengatakan Nabi tak menjalankan tugas. Nabi tinggal benda ni, aku ajar. Ini bahaya. Nah, insyaAllah dalam bab perkara bid'ah, perkara ini kita akan bincang dalam siri-siri yang lain lah. Akan datang di tempat dia nanti insyaAllah. Baiklah, perkara yang terakhir, yang kelima. Keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang mukmin. Sebagaimana yang sedia maklum bahawa tiap-tiap orang adalah berhak menjaga keadaan diri sendiri lebih daripada orang lain. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhak menjaga keadaan setiap orang mukmin lebih daripada orang mukmin itu menjaga diri sendiri. Maka Nabi kita ni sayang sungguh dia. Harisun alaikum bil mukminin raufur rahim. Ani apa ni? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum harisun alaikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Nabi kita susah hati kalau umat dia susah. Dia sangat suka umat dia mendapat kebahagiaan. Kita mengatakan ini sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dengan sifat seorang pemimpin negara dan pemimpin agama yang membawa perutusan daripada Allah Subhanahu wa taala, baginda mencurahkan segala daya upaya, segala kebolehan dan segala perasaan untuk kebaikan umat di dunia dan di akhirat. Jauh sekali baginda melakukan kecuaian dalam menjalankan tugas untuk kebaikan, dan tidak sekali-kali baginda berusaha untuk kepentingan dirinya sendiri. Tak ada. Nabi kita, kalau orang hina dia, dia tak marah. Tapi kalau orang hina agama, lah. Cerah, celik mata lah. Apa-apa saja. Orang buat benda yang pelik dalam agama, Nabi kita akan bangkit. Nabi kata, ma balu qaum, ma balu aqwam. Apa ada orang cakap sekian-sekian. Tapi kalau orang kata Nabi, ni pupuk kuris duduk kata ke Nabi, hina Nabi, kata penyair lah, majnun, apa lagi. Nabi tak marah. Biarnya kata. Hina agama, tak boleh diam. Maknanya kita ni, kalau orang kita terbalik pula dah. Kalau orang buat hina agama, relax ya. Boleh ya buat lembu kenyang tak tahu. Nah, tapi kalau orang hina kita sendiri, oh ini maruah saya. Oh, bangkit selalu mengamuk. Maruah saya. Agama tak apa. Tak apa. Sebab agama tu dia. Ini kita kata ini. Baiklah. Di antara cara baginda sallallahu alaihi wasallam menjaga kebaikan orang mukmin ialah kesanggupan Nabi menjaga orang-orang yang kehilangan tempat bergantung. Maknanya orang susah. Maknanya anak-anak yatim, ayah dia sudah mati, kan? Ataupun ibu-ibu tunggal yang tak ada tempat bergantung, Nabi kata mari sini, aku bantu kamu. Mari sini, aku tolong kamu. Dan membayar hutang yang ditinggalkan oleh si mati yang tidak meninggalkan harta benda. Jadi kita mengatakan alhamdulillah, ini di antara keprihatinan ataupun rahmatnya Nabi, rahmatan lil alamin, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya.
Jadi tamatlah kita, alhamdulillah, perbincangan kita dengan hadis yang pertama, hadis yang menyebut tentang sebenar-benar perkataan sebaik-baik jalan pimpinan, iaitulah pimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan sambung lagi hadis yang kedua, an Amrillah ibni Amrin, iaitulah tentang cara kebenaran menulis hadis. Minta maaf lah, soalan tadi tak terjawab juga. Boleh baca sendirilah. Baca dulu. Semoga kita jumpa dalam sidi akan datang, insyaAllah ta'ala. Baiklah, bagi 2 minit lagi. Ana nak bagi peringatan dan nasihat. Kata orang, peringatan mesra, nasihat dengan penuh kasih sayang kepada semua para jemaah. InsyaAllah, hari Isnin ni, iaitulah hari Tasu'a. Apa dia hari Tasu'a? Hari 9 Muharram. Hari Selasa, hari Ashura, hari 10 Muharram. Jangan lupa kita berpuasa pada hari 9 dan hari 10. Kempen anak-anak, cucu, cici, orang-orang yang kita sayangi, ajak berpuasa. Sebab dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Ashura." Puasa satu hari pada hari Ashura saja, aku mengharapkan Allah Ta'ala beri keampunan kafarah setahun yang lepas. Baru ni kita puasa hari Arafah kan? Puasa hari Arafah boleh berapa tahun? 2 tahun. Puasa hari Ashura boleh berapa tahun? Alhamdulillah. Kemudian, nak cerita dia, waktu Nabi sampai di Madinah, dia tengok orang-orang Madinah ni, Yahudi duduk puasa hari Ashura. Nabi kata, puasa apa ni? Oh, dia kata, hadza yaumun azim. Hari Ashura ni hari besar. Iaitulah hari Allah Ta'ala selamatkan Musa daripada Fir'aun. Nah, ingat ni sejarah. Ini sejarah besar tu. Fasumna syukran lillah. Yahudi kata, kami puasa kerana syukur kepada Allah Ta'ala yang telah menyelamatkan Nabi kami, Musa. Nabi kata, nahnu ahaqqu bi Musa minkum, kami lebih berhak untuk menghormati Musa daripada kamu. Maka Nabi suruh puasa semua. Jadi alhamdulillah. Jadi kita pun nak puasa ke tidak? Kenapa pula Yahudi boleh puasa, kita puasa? Takkanlah Yahudi baik pada kita? Ke Yahudi kita baik pada Yahudi, ke Yahudi baik pada kita? Siapa tak puasa, Yahudi baik pada dia juga. Ingat baik. Kemudian orang bagi repot ke Nabi sallallahu, ya Rasulullah, hari Ashura ni Yahudi sangat-sangat membesarkan. Nabi kata, la in istu ila al-qadim, kalau aku hidup lagi sampai tahun depan, aku akan puasa pada hari 9. Sebab apa? Mukhalafat al-Yahud, nak menyelahi puak-puak Yahudi. Jadi kalau kita boleh puasa sehari pun tak apa dah. Tapi kalau kita boleh puasa 2 hari, 9, 10, kerana nak menyalahi Yahudi, lagi baik. Oi, puasa hari Senin ni berapa dapat? 3. Tanda, 3 dapat. Yang pertama puasa hari Senin, yang kedua puasa hari Tasu'a, hari 9, yang ketiga kita ni dalam bulan Muharram. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalus siyam, sebaik-baik puasa selepas daripada Ramadan, Syahrullahil Muharram, kita puasa pada bulan Muharram. Yang ni siapa dia puasa hari Isnin, 3 sekali. Isnin, Tasu'a, Muharram. Siapa dia hari puasa hari Ashura, hari Selasa, Ashura hari besar lah, boleh kafarah setahun. Kemudian dalam bulan Muharram, jadi itu dia panggil kelebihan yang ada. Kita kempen lah para jemaah sekalian, mudah-mudahan terkempen lah kita semua dan anak cucu kita biiznillah ya azza wajalla. Insyaallah kita akan sambung siri yang akan datang pada pada bulan yang akan datang biiznillah ya azza wajalla. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua. Subhanakallah hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.